Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan memasak kari ayam. Ini ayam. Ini bahan blender dia, cili kering, bawang merah, bawang putih, halia. Ini bahan untuk kita menumis nanti. Ini ubi kentang sudah saya goreng. Goreng dulu guys. Ini asam jawa. Ini santan. Okay, cukup ras. Ini bahan blender kita tadi guys, lupa. Saya pakai serbuk kari babas. Okay, jom kita masak. Okay guys, minyak sudah panas. Kita masukkan bawang merah. Kita tumis bawang merah. Ini terserah guys, kalau mau pakai daun kari ya silakan. Tapi saya tiada daun kari. Oke, masukkan ini. Masukkan serai, kita tumis. Oke, sudah naik bau, kita masukkan bawang. Jadi kita tumis, kita kacau sampai dia naik bau, kita masukkan serbuk kari. Oke, sudah naik bau, kita masukkan kari kita, serbuk kari tadi. Kita kacau, ini kita kacau sampai dia pecah minyak guys. Okay, inilah penting kalau kita masak rendang, masak kari, bumbu kita mesti kita masak betul-betul sampai dia pecah minyak, sampai dia masak betul-betul baru kita masukkan ayam kita. Kepada yang mula-mula belajar buat kari itu, ini bawang ini mesti mau pecah minyak dulu, baru kita masukkan ayam. Okay guys, ini sudah pecah minyak, kita masukkan ayam kita. Okay, kita tutup dulu, tunggu ayam kita kecut baru kita masukkan air. Okay guys, ayam kita sudah kecut. Nih, kita masukkan air. Masukkan air sedikit. Cantik warna kari kita guys. Kita masukkan asam jawa. Okay guys, kita masukkan ayam secukup rasa. Masukkan garam. Masukkan gula guys. Masukkan santan. Masukkan ubi kentang ni. Kita kacau guys. Okay guys, kari kita sudah masak, kita angkat. Okay, kari kita sudah masak guys, kita makan.